Dalam trip kali ni kita takkan guna 4x4, tapi kita guna boat. Kali ni kita akan pergi ke Batang Ai dalam daerah Lubuk Hantu. Daripada Batang Ai JT nanti, kita akan pergi ke satu tempat yang agak tersembunyi tapi superb. Tempat yang kita nak pergi ni namanya Nanga Sumpa. Ni JT dia. Tapi sebelum kita naik boat, kita dengar dulu taklimat daripada dekat kita. So and then for the boat ya. Yeah. For recipe, kadang kalau kita naik perahu kan nanti, so make sure you tangan jangan put the saya, otherwise not to speed. Yes. So apa ada in case lah kalau perahu dia tak terbalik sebenarnya. So just in case lah kalau pernah just dia kalau dia professional boatman ya, don't worry about it. Okay, go. Nak pergi ke Nanga Sumpa ni kena pakai bot panjang. Tapi tak boleh ramai. Dalam satu bot cuma 4 atau 5 orang je termasuk boatman. Jadi kalau nak pergi ramai-ramai kena ambil banyak bot sikit, sebab perjalanan nak pergi ke Nanga Sumpa ni ambil masa lebih kurang 1 jam setengah ke 2 jam. Tasik yang tengah kita tengok sekarang ni adalah sebuah empangan, iaitu empangan Batang Ai. Empangan ni juga adalah sebuah stesen jana kuasa hidroelektrik dan telah beroperasi lebih 30 tahun. Guide kami cakap kalau hari berangin, air ni macam berombak lah sikit. Tapi masa trip kami pergi ni, cuaca cerah elok je. Jadi bolehlah layan pemandangan sekeliling, memang terbaik lah. Tengah shock layan scenery, boat tiba-tiba slow. Lepas tu mati enjin pula tu. Sudah. Tunggu punya tunggu, datanglah bot lagi satu. Dan kami pun gerak semula. Lah, body system punya. Memang betul professional lah bot main di sini. Tak tinggal kawannya. Body system ni penting tau. Tak kisahlah pergi off-road ke, nak naik bot ke, atau apa-apa je kerja yang berisiko dan berbahaya. Tujuannya untuk membolehkan kita sama-sama monitor dan bantu sesama sendiri. Adalah satu quote yang kami google tu kan, dia cakap, "If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together." Itulah bunyi dia. Okay, semangat setiap kawan lah ni. Lebih kurang 1 jam 15 minit kemudian, kami pun sampai di satu perkampungan. Kampung ni memang cantik dan terletak di antara dua sungai. Kampung yang kita tengah tengok ni namanya Pala Taung. Kat sini ada satu sekolah rendah, SK Nanga Deluk. Mesti ada cikgu-cikgu dari Semenanjung yang pernah mengajar di pedalaman Sarawak kan. Dan baru-baru ni ramai yang dapat tukar. Lepas ni mesti rindu dengan suasana di sini kan? Apapun, terima kasih banyak-banyak cikgu semua kerana telah mendidik anak-anak di sini. Kamera kat atas ni sajanya tunjuk ada elektrik kat sini. Selalunya kampung-kampung di pedalaman ni kalau tak guna hidro, akan guna tenaga solar untuk jenakan elektrik. Selain itu, sistem backhaul komunikasi juga menggunakan satelit kerana tiada line of sight disebabkan keadaan geografi yang bergunung ganang. Lepas empangan, kita gedah sungai pula. Tapi kali ni lain macam sikit adventure dia. Semakin kita mudik ke hulu, kita akan jumpa banyak jeram-jeram kecil. Bukan sebarangan orang boleh kemudi bot ni. Silap hari bulan, kalau tak terbalik, tak bergerak lah bot tu. Tapi respect lah dengan kakak ni, memang expert tu. Sungai Deluk ni adalah jalan utama yang menghubungkan beberapa kampung di Ulu Air ni dengan kawasan luar, selain sekolah dan klinik yang terletak di Pala Taung.
Ah, ha, kakak-kakak ni tengah ambil pasir. Dekat sini, bata yang buat rumah tu dia orang buat sendiri sebab kos nak buat masuk tu lebih mahal daripada buat sendiri. Lebih kurang 15 ke 20 minit dari pala tahun tadi, kami pun sampai ke Nangga Sumpah. Nangga Sumpah ni adalah sebuah perkampungan Iban. Ha, sebelah kiri itu kampung, sebelah kanan ni adalah Nangga Sumpah Lodge. Lodge ini telah dibina sejak tahun 1987 lagi. Hasil usaha sama penduduk rumah panjang di sini. Mula-mula kita tengok bilik dia dulu. Ada banyak jenis bilik dekat sini. Ada bilik tidur yang berasingan dengan bilik mandi. Maksudnya kalau nak mandi kena jalan keluar. Ha, yang ni bilik dengan 4 katil single dan attached bilik mandi. Ha, tengok macam ni dekat tingkap dia. Walaupun bilik ni ada bilik mandi sekali, kita orang berani jamin yang korang takkan mandi dekat sini punya lah. Sebab apa? Haa, ni sebab dia. Buka je pagar ruai ni, korang boleh turun terus sampai ke sungai. Mandilah puas-puas kat sini, tak ada orang kacau. Suasana malam dekat sini pun memang menenangkan. Boleh dengar bunyi unggas, bunyi katak, bunyi-bunyi hutan yang lain. Memang relax. Nak tidur dekat ruai ni pun boleh. Malam ni dengan sumpah. Tidur dalam kelambu. Sumber elektrik di lodge ni menggunakan diesel generator yang dibuka dari jam 6 petang sampai 10 malam. Selepas pukul 10 malam memang totally gelap. Untuk Kenangan Sumpah ni, kami recommend paling kurang stay 3 hari 2 malam. Untuk package 3 hari 2 malam, untuk 4 orang dalam satu kumpulan, rate-nya adalah RM1,460 untuk seorang. Banyak aktiviti yang korang boleh buat dekat sini, antaranya boleh jungle trekking, boleh tengok air terjun, dan lain-lain. Kena contact dengan guide yang kami share dekat bahagian komen. Trip kami kali ni pun dah nak habis dah. On the way balik ke JT Batang Air tu, mungkin ada satu tempat yang korang nak singgah. Ni sangka dia. Sangka ikan talapia, famous ni. Lupa nak cakap awal tadi, kalau datang ke Batang Air jangan lupa singgah di Sangka Ikan. Ah, dekat sini yang famous dia ikan tilapia. Rasanya sampai sini dulu cerita kali ini. Till next time, stay safe everyone. Assalamualaikum.